Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk mentes servo dengan menggunakan Dispark Atini 85. Oke, sudah saya persiapkan. Kalian lihat servonya, ini negatif, tengah positif 5 volt, kemudian yang kuning data. Oke, saya usahakan sama, saya menggunakan jumper female male. Saya pasang saja, ini positif 5 volt. Jangan sampai salah bro, ini hati-hati kalian recheck dan recheck, ini positifnya dispaknya, kemudian yang tengah negatif. Yakinkan ini harus benar. Oke, kemudian saya akan coba di PB0 saja untuk data servonya. Oke, saya buka komputer dahulu. Oke, kemungkinan besar bila kalian gagal karena kalian mencari program yang sudah ada yang mudah saja. Jadi belajarnya kalian buka saja di program bawaannya seperti pada komputer. Oke, saya buka, kalian lihat. Oke, saya klik saja Arduino. Kalian lihat tidak ada isinya sama sekali. Kemudian kalian cari example saja, kalian pilih file, kemudian example. Yang ini Dispark Soft RC Pulse Out. Kemudian agar bisa untuk contoh bolak-balik, kita pilih sweep. Oke, kalian lihat, ini saya tutup saja. Jadi programnya ini. Oke, kalian belajarnya seperti saya saja, saya juga rada-rada lupa. Jadi cara belajarnya setelah kalian buka ini, kalian perhatikan saja, nanti akan bisa sendiri bila kalian sering mencoba. Oke, yang di sini kita perhatikan, ini servo pinnya, karena tadi kita di 0, di PB0, ini servo pinnya kita rubah saja ke 0. Oke, saya rubah dari 3 ke 0. Yang lainnya sudah tidak ada yang dirubah, jadi kalian biarkan saja, kita verifikasi. Bila tidak ada kesalahan seperti ini, oke, kemudian saya pasang USB-nya, kemudian kita upload. Error. Ini kenapa? Kita lihat dahulu. Saya belum set ini. Sudah benar board. Apa harus disimpan dulu? Saya simpan dahulu. File save. Di mana saja saya save. Saya coba upload. Ya, benar. Oke, saya colokkan di komputernya USB ini. Saya pasang. Ya, sudah komplit. Saya lepas. Jadi USB ini saya pasang ke tegangan 5 volt kepala charger. Oke, saya pindahkan di kepala charger saja. Kalian perhatikan, mudah-mudahan bisa. Saya pasang. Ada tukang donat lewat. Kalian lihat sudah mutar. Biarkan saja. Ya, ini. Jadi ini sweep programnya seperti ini. Mudah bukan? Untuk yang lainnya kalian bisa belajar, lihat saja programnya. Nanti kalian akan tahu cara kerjanya. Mudah bukan bro? Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.